Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan unsur-unsur pada lingkaran dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adik-adikku yang hebat, pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan definisi dari lingkaran. Lingkaran, adik-adikku, merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu ini merupakan pusat dari lingkaran. Kemudian perhatikan yang berputar, ini merupakan jarak yang sama. Jarak yang sama ini adalah jari-jari lingkaran. Sebagai contoh adalah ini adalah roda atau kemudi putar. Baik, berikutnya adik-adikku yang hebat terkait dengan unsur-unsur di dalam lingkaran. Ada pusat lingkaran, sudut pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan tembereng. Kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Baik, adik-adikku yang hebat, pusat lingkaran sudah jelas. Kemudian sudut pusat. AOB ini disebut sebagai sudut pusat. Sudut pusat ini merupakan sudut yang titik sudutnya. Perhatikan, titik sudutnya di pusat lingkaran. Dengan kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Baik, kemudian jari-jari. Jari-jari ini merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. AO ini merupakan contoh dari jari-jari. Jari-jari, jari-jari. Kemudian diameter. AB ini disebut diameter. Diameter merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui pusat lingkaran. Diameter ini dibentuk dari jari-jari, jari-jari, dua jari-jari. Berikutnya, busur. Busur ini merupakan garis lengkung, contoh AB, busur AB. Bagian dari keliling lingkaran. Kemudian tali busur, perhatikan. AC ini merupakan tali busur. Ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. AC. Kemudian juring, adik-adikku yang hebat, perhatikan. Juring ini merupakan daerah. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, OC, OB, sehingga dinamakan dengan juring COB. Kemudian tembereng, tembereng perhatikan, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busur AC. Adik-adikku yang hebat, demikianlah tadi pembahasan singkat terkait dengan unsur-unsur pada lingkaran dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.